dihasilkan tempat bahan baku itu diambil tempat bahan baku itu di, uh, diproduksi sampai dengan kepengolahan sampai dengan kepengemasan dan penyajian atau suplai ke konsumen ya jadi untuk rantai pangan ini mulai dari tadi suplai uh, bahan baku bahan baku yang kita gunakan tidak hanya dari Uh, industri peternakan pertanian saja ya, jadi ada juga dari industri uh, perusahaan yang besar produksi yang memang menggunakan uh, mesin tidak menggunakan bahan baku alam, jadi supply apa kalau misalkan kita kalau misalkan dari yang alam kita udah tahu ya kalau misalkan pertanian berarti seperti ayam, telur, daging, ikan, kemudian sayuran, nah kalau bahan baku yang disuplai dari industri pabrik itu contohnya apa? Pak? Seperti seasoning, kecap, seperti itu ya. Iya betul, seasoning, kecap, kemudian apa namanya saus ya. Kemudian sekarang bahan baku juga kita misalkan nih kalau untuk di Jasa boga atau catering kita kan juga biasanya menggunakan bahan baku seperti olahan ya seperti bakso, sosis, oh ya, betul. ya. Betul. itu kan juga produk bahan baku mas masih termasuk bahan baku karena setelah itu masih kita olah, masih kita masak, yang kita uh, dapat dari apa namanya perusahaan industri atau suplai industri uh, makanan kemudian dari uh, suplai industri masuk ke uh, food beverage atau processing. Nah, processing ini mulai kalau misalkan tadi di industri catering, jadi dari bahan baku sampai dengan uh, proses pemasakan ya. Kalau misalkan industri makanan, jadi pengolahan di pabrik mungkin dari susu, dari telur, dari sayuran yang diproses di pabrik sehingga menghasilkan uh, makanan, atau kalau untuk di catering, mulai dari tadi pembelian, mungkin kalau misalkan di catering biasanya suplainya itu uh, belanjanya langsung ke suppliernya utama, atau biasanya ini Pak, di pasar supplier uh, utama biasanya iya. langsung, langsung supplier utama ya Pak ya betul <laughs> Okay. Ah, okay. Pak. Jadi tadi suplai industri dalam rantai pasok pakan produk bergerak mengalir secara berkesinambungan mulai dari produsen ke konsumen, kemudian mulai proses produksi, pengolahan distribusi, retail dan konsumen. Dengan demikian pangan mengalir dari petani ke konsumen. Kemudian khusus untuk produk pangan yang sudah rusak atau busuk, risiko dalam penghasilan limbah atau kerugian pada setiap tahap rantai pasok memiliki potensi sangat tinggi. Yang selanjutnya akan menekan keuntungan dan kualitas produk dalam rantai pasok pangan. Nah, kenapa tadi saya nanya e, ngambilnya atau belinya? Dari mana, nih, Pak? Dari supplier atau dari pasar? Nah, biasanya kan, kalau untuk mungkin, kalau pabrik besar, mereka ada namanya stok, ya, stok bahan. Nah, dalam proses penyetokan tersebut, yang bisa biasanya menyebabkan kerusakan atau kebusukan. Nah, kalau di usaha BOGA untuk di catering biasanya apa yang bisa di stok nih Pak? Atau semua? Sam mulai dari sayur, daging, telur? Biasanya biasanya kita itu bahan-bahan kering gitu Bu. Seperti uh, tepung terigu ataupun uh, mie telur. Iya. Nah, produk-produk yang kering betul, karena dalam upaya untuk e, memang, kan, kalau misalkan kita stok atau belanja dalam jumlah besar, pasti kan upayanya adalah untuk menekan e, biaya pembelian bahan baku, ya Pak. Ya, nah, tapi hal tersebut juga harus kita perhatikan, karena dalam upaya tersebut tadi bisa memungkinkan adanya risiko-risiko kerusakan atau kan, kebusukan bahan baku yang kita stok. Jadi bagusnya memang kita uh, menyetok hanya untuk bahan-bahan kering. Kalau mungkin kalau misalkan seperti sayur, buah, daging itu bisa di stok tapi tidak bisa dalam uh, jumlah yang banyak atau dalam jangka periode yang lama ya. Gitu. Kemudian juga penyetokan tadi selain adanya kerusakan atau kebusukan, kalau untuk yang produk kering juga harus diperhatikan apa Pak? expired date-nya. Nah, itu yang kadang Karena masih masih suka kelewat untuk memperhatikan masa expired di kemasan untuk uh, penyetokan bahan-bahan makanan yang kering. Kemudian selain tadi dari expired juga harus diperhatikan juga dari uh, dari kemasannya untuk menghindari tadi adanya kerusakan atau kemusukan. Hmm. Kemudian Uh, selain tadi, untuk penye uh, untuk proses uh, produksi, kemudian juga ada kesesuaian rantai pasok pangan yang sangat tergantung pada interaksi yang kuat dan efektif antara pemasok bahan ramuan, penyedia bahan kemas utama, pengemas ulang, pabrik maklon, pedagang perantara, dan pemasok lainnya. Jadi, dari uh, tempat produksi tadi langsung ke tempat distribusi atau pendistribusian. Kalau misalkan produk bahan makanan kemasan, berarti biasanya ke retail ya, ke toko. Kalau sebelum ke toko, biasanya ke distributor besar dulu. Cuman kalau catering ini berarti bapak uh, eh, suplainya ke perusahaan-perusahaan gitu ya pak, customernya? Betul betul betul. Atau perorangan? Perusahaannya langsung. Eh, biasanya kita lebih banyak ke perusahaannya langsung. Oke, okay. jadi bukan catering. Kalau sekarang kan juga mulai banyak ya UMKM-UMKM untuk catering, catering perorangan, catering, catering diet. Jadi kalau untuk ini lebih ke pemasok. Mungkin kalau seperti yang di pabrik-pabrik gitu -pabrik kali ya Pak? Betul, kita ke instansi bu biasanya yes. bu. Oke okay, instansi. Ya. Oke. Okay. Nah, kemudian tadi dari uh, distribusi retail, kemudian home preparation, kemudian sini ada home consumer atau restoran. Kemudian kita bisa lanjut ke berikutnya. Nah, yang tadi sudah sedikit saya bahas terkait ancaman bahaya uh, biologis, kimia dan benda asing dari proses rantai pangan. Yang tadi pada saat penyimpanan atau pada saat kita menyetok bahan baku itu bisa memungkinkan terjadinya tadi rusak atau busuk kemudian expired. Nah, itu juga harus diperhatikan karena di sini ada resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan ancaman-ancaman bahaya yang muncul pada saat uh, proses rantai makanan atau rantai pangan ya. Mulai dari tadi produksi bahan baku. Di sini ada kemungkinan tercemar dari kalau misalkan tadi bahan bakunya kita ambil dari uh, peternakan, dari pertanian, kita harus perhatikan apa? sumber perairannya. Jadi air sungai jadi dia terkontaminasi atau tidak. Kemudian Uh, kalau dari peternakan, lima peternakannya bagaimana? Ini kalau misalkan kayak beli apa namanya ayam oh. atau daging, itu langsung ke ini pak, langsung ke peternakannya atau dia yang memang sudah uh, produsennya atau uh, distributornya? Biasanya kita ke tempat pemotongan bu. Oh langsung ke tempat pemotongan ya? Oh, betul, betul. Oke, tapi kalau tempat pemotongan itu biasanya kan peternakannya nggak di situ juga ya, Pak? Hanya tempat pemotongannya aja ya? Betul, betul. Peternakannya tidak di situ. Karena itu kita juga harus perhatikan apakah eh, di peternakannya itu pemberian pakanannya. saus so tomat, ya yeah, seasoning. Nah, maka perhatikan apakah dia berasal dari pemasok yang sudah memiliki food safety apa tidak. Ya. Buktinya apa? Nanti ada sertifikat ya semacam HACCP, halalnya, food safety-nya gitu ya. Kalau itu sudah ada, itu adalah jaminan buat kita bahwa bahan yang kita gunakan sudah baik. Nah, hmm mungkin uh, sering dengar istilah kalau kita misalkan kerja di pabrik di perusahaan sering dengar istilah 3 M nggak pak? 3 M ya? Iya. Sering uh, dengar nggak pak? Okay. apa itu pak? Hmm, ada bu. apa itu pak? Uh, saya tidak tahu secara pastinya, tapi uh, memang uh, sering disebutkan bu. ya. tahunya 3 M bu? Apa, Pak? tiga s apa, Pak? Oh, apa tuh oh. itu. <laughs> itu perlu. Nah. Kalau kita jualan itu perlu, Pak. Harus. Kalau enggak, pembelinya nanti kemana-mana. <laughs> Jadi, kalau kita di dibos... hmm. Selama COVID, ya, kalau enggak salah itu 3M itu ya, bu Enggak, itu tidak COVID, Pak. 3M itu selalu menjadi wacana bagi perusahaan-perusahaan Jepang, ya? Nah, kalau dalam peningkatan mutu kalau orang QC itu dia uh, selalu dengan prinsip 3M itu apa itu 3M yang pertama tidak menerima barang oh. jelek ya. yang kedua tidak menghasilkan barang jelek yang ketiga tidak mengalirkan barang jelek 3T itu ngebut emba ah. <laughs> kan menghasil, oh, menerima, menghasilkan oh. mengalirkan. Oh, ya. Itu tidak boleh. Nah, oh, ya. begitu juga kita di sini dalam proses pengolahan bahan makanan. Justru ini lebih penting lagi 3M-nya benar-benar harus diterapkan ya. Karena kalau sumbernya di awal sudah tidak bagus, pasti nanti akhirnya tidak bagus. Nah, pengiriman harus dilakukan pada waktu yang tepat untuk memudahkan pemeriksaan saat diterima. Nah, kalau bisakan supplier bapak, bapak biasanya masak mulai sih satu jam berapa pak? Si satu biasanya ke... masuk jam tujuh. Jam tujuh. Kalau bahan nah, makanan, dari... oke, okay. bahan makanan itu dipasoknya jam berapa pak? biasanya tiga jam sebelumnya bisa ada di Oke, berarti sudah ada SOP-nya ya tiga jam sebelumnya. Betul. Nah, itulah yang saya maksud di sini harus ada uh, waktu yang tepat ya, yang harus kita uh, butuhkan dalam waktu da dalam melakukan pemeriksaan. Jadi nggak kebayang ya nanti kalau bapak masuknya shift satu jam 7, dia masak jam 7 bahannya datang setengah 8 misalnya, atau bahannya datang jam setengah 7 jadi kita nggak punya waktu untuk memeriksa apakah bahan yang akan kita gunakan itu sudah baik apa tidak. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Kemudian ada rencana penerimaan produk, ya, bikin schedule sesuai dengan SOP tadi sudah ada, ya. Jadi tiga jam sebelumnya itu sudah harus masuk bahan makanan, berarti itu sudah masuk dalam rencana penerimaan. Kemudian pastikan ada ruang yang memadai untuk penyimpanannya ruang kita memadai ya buat tempat penyimpanan. Oke. Okay. Kemudian periksa apakah karakteristik seperti bau, hmm. warna, rasa, tekstur sesuai jenis produk. Ini dilakukan enggak pak pada setiap uh, kedatangan material? Oh tentu bu, tentu bu. Tentu ya. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, bagaimana pak? Biasanya kita punya hmm. penjajian sendiri sama supplier, diretur. Betul. Oke, okay, baik. Jadi nggak dipaksakan pakai kan, Pak? Oh, tidak, Bu. Takutnya iya. nanti uh, ada sesuatu pula gitu kan, ah, dipaksakan pakai. Udah nggak yeah. kelihatan, Bos, ini pakai aja. Kadang-kadang gitu waduh. ya. Waduh. Nah, nah waduh. Bahaya waduh. yang kayak-kayak kayak gitu. Waduh. Nah, soalnya baik di perusahaan makanan maupun di perusahaan eh, kan manufaktur yang lain juga sama terkadang pak ya oh hmm. nggak ada bos ini mah udah pakai aja ini, nggak apa-apa gitu ya bagus kok gitu ya nah nanti bisalah, gitu kan kadang-kadang suka begitu nah kemudian kita melakukan periksa suhu bahan makanan pada saat kedatangan nah karena bapak ini kan dari supplier ya nah itu kalau mereka memasok daging atau ayam atau ikan udang dan segala macamnya itu dalam keadaan dingin apa tidak pak dalam keadaan dingin pak nah itu suka dicek nggak pak berapa suhu dia kalau keadaan dingin itu harusnya kan di uh, minus ya dalam keadaan batu atau minus antara 5 derajat ke bawah lah sampai minus 10 derajat itu suka diukur nggak pak Sebetulnya uh, untuk bahan baku yang fresh sebetulnya kayak ayam hmm. itu, itu sebetulnya permintaan kita itu uh, fresh sih tapi dalam keadaan dingin datang mungkin mereka dari hmm. chiller mereka gitu Jadi udah potong tidak freezer okay. karena untuk memudahkan kita towing juga gitu bu waktu jadi langsung langsung proses ya nggak masuk ke freezer lagi betul. Hmm. dari tukang potong jadi langsung ke kita gitu kita langsung olah. Oke, okay, kalau itu sih nggak masalah Pak. Ya, kalau nanti ada daging gitu ya, ya support ke kita harusnya dalam keadaan dingin. Ternyata itu nggak dingin, ya. Iya kalau misalkan dagingnya fresh masuk ke kita nggak apa-apa. Takutnya itu bukan fresh, ya, bukan belum dipotong hari itu, misalkan udah dua hari atau tiga hari. Selama perjalanannya ke tempat kita, ternyata itu suhunya nggak sesuai nah itu juga harus diperhatikan tapi kalau kita bisa upayakan semuanya fresh itu jauh lebih baik kemudian segera simpan bahan makanan di tempat yang tepat sesuai dengan persyaratan suhu masing-masing jenis material ya nah karena itu seorang apa namanya food handler dia harus tahu secara organoleptik ya itu memenuhi kualitas apa tidak Nah jangan sampai nanti si food handler dia nggak tahu itu barang betulnya udah rusak, gitu ya. Nah ini salah satu contoh saya bikinkan di uh, kualitas tempe, ya, bisa. Ini adalah tempe lokal, ini adalah tempe GMO, ya. Nah untuk fresh di nol hari dia masih bagus, tetapi di dua hari dia sudah ada mulai kayak hitam, ya, kayak ada jamurnya. Kemudian di suhu 5 derajat, kalau kita simpan di suhu 5 derajat, 0 hari dia masih e, bagus, di 6 hari mungkin sedikit e, agak berkurang ya, putih-putihnya, jamurnya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh e, si tempe, misalnya yang kita ingin tahu apakah kualitasnya benar atau tidak. Nah, begitu juga dengan bahan-bahan yang lain. Jadi kalau misalkan kita menggunakan atau mempekerjakan food handler, tetapi tidak mengerti dengan kualitas bahan, nah itu juga bahaya. Ya. Jadi nanti dia nggak tahu itu bagus apa enggak gitu. Nah selanjutnya yang kedua apa? Nah, samping penerimaan yang kedua adalah proses penyimpanan. Ya. Penyimpanan bahan makanan tergantung.